Indonesia. Ya, kita ke informasi lainnya, pemirsa. Pemerintah mengklaim janji 10 juta lapangan kerja yang menjadi program pemerintah Jokowi JK telah melampaui target. Pemerintah juga mengklaim mampu menekan angka pengangguran hingga 5,3% dan menjadi yang terendah dalam 20 tahun terakhir. Meski telah mencatatkan kinerja yang cukup positif, pemerintah mengaku tidak berpuas diri. Pemerintah berjanji akan terus menggenjot jumlah tenaga kerja untuk mendapatkan pekerjaan yang dibutuhkan. Salah satunya adalah dengan meningkatkan keahlian dan daya saing. Selain mampu menekan angka pengangguran, pemerintah juga mengaku sukses menurunkan angka kemiskinan menjadi 9,6%. Dari sekitar 6,1% menjadi 5,3%. Ini juga angka pengangguran paling rendah dalam 20 tahun terakhir. Ini data-data mengenai capaian kita 4 tahun terakhir ini di beberapa bidang penanganan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial. Apakah kita puas dengan itu? Tidak. Karena kita ingin lebih. Tapi saya ingin katakan bahwa sebagai sebuah negara